Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada satu melon yang dahannya patah ya, tapi ini sudah menguning. Kita akan potong saja karena dia juga tidak akan berkembang lebih lanjut, dan kita akan nyoba melon yang fresh. Barusan tadi saya petik dari greenhouse. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, melon yang fresh ini kelihatan segar sekali ya, hijau, kemudian airnya cukup banyak. Nah, sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, teman-teman. Agak beda karena ada renyah ini ya. Melonnya renyah. Ada airnya seger dan manis. Alhamdulillah. Teman-teman, kita coba ya hasil panen kita. Gimana hasilnya? Alhamdulillah, renyah, manis juga. Alhamdulillah, melon sudah matang. Ini golden melon. Mantap. Manis. Nah, ini adalah melon hasil dari tanaman di untuk kampus kita di kita. Kalau dilihat dari tekstur, ini lebih padat dan terasa ini ya, terasa berbeda lah dengan yang pasaran. Baik, saya coba ya yang lain. Rasanya memang beda ya, terasa ketika dimakan terasa renyah, kemudian airnya juga banyak dan terasa manis sekali. Mantap. Terus. Halo, selamat pagi Jagoan Telkom. Di sini di pagi hari ini kita mau coba tanaman melon yang sudah kita panen hari ini. Gimana rasanya, Mas Rafa? Lembut pagi. Manis rasanya. Rasanya gurih, manis. Top lah panennya. Karena pasti coba. Saya sedang mencoba memakan melon golden dari ITTS Rooftop. Saya coba. Rasanya manis. Manis banget. Dan kres-kres. Mantap. Mari kita coba ya, Mas. Apa? Melon produksi Bidatacom Surabaya. Betul. Mana Mas ini? Bansi. Manis. Manis. Manis juga ya? Manis. Pagi-pagi memang bagus makan buah ya. Mantap. Mantap melonnya.